kerjaan dari pau di Jember di Gencong, pau non kucok pau masa. Ika 1005 di sana saya tangan itu. Dari Swapura. Tak berkebun, tak berkebun. Ini yang kau kaya yang tempat. Kalau orang kaya baru, kaya. Kau jadi. Kau. Bukan pau nak kucok kaya. Kaya. Ogali, masakin koran nih. Ogali. Koran. Iya. Top deh, mangga perlu ngasih ya. Kenapa jenis ini, Kak? Aroma manis. Aroma manis. Gadung aroma manis nih, Pak. Mangga menjangan tebel, Pak. Tinggal sama bro, tinggal anginnya tok. Mangga. Mangga Probolinggo. Udah mangga ya. Ada. Gateng nih Bilang berbeda ke tapang, ke tapang di sisir. Bilang, saya beli bilang ke sisir. Percaya yang botak. Okay. Tapi botak nanti di sisir dah nyisir kat pun. Pahalnya ocon. Mana pun rontok. Bilang kan menjan, kan pop. Masih tiba. Oh masih tiba. Bilang masih tiba kan kena kutu bulan. Pun baru sebaran. Bulan baru sebaran. Masih tiba. Bilang berbeda ke sekarang, suarno. Ada cerita enggak? Oh, ambu. Ambu ini mau dikirim ke mana? Mau kirim ke Jakarta, ke Singapura lagi. Yang kesan ke Singapura. Yang petian ke Jakarta. 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 Nah, untuk saat ini kondisi mangga di Probolinggo dan Abah sudah lama di kerja di mangga ini. Situasinya seperti apa sih buah mangga di Probolinggo? Sekarang saat situasinya cuaca tidak menentu, banyak yang rontok. Tidak kayak dulu itu cuacanya enak. Jadi musim pertama itu saya dapat bisa 20 ton, 30 ton yang kalau cuaca enak. Nah, sekarang kan cuacanya kan tidak menentu. Nah, informasinya tingkat produksi mangga di Probolinggo sudah menurun dari tahun ke tahun. Apalagi pohonnya ditebang, tanahnya dibangun ruko, tuku, perumahan. Pemerintahnya tidak mendukung, tinggal namanya tok, tinggal anginnya tok. Sekarang mangganya habis. Baju angganya ada. Angganya tidak ada. Anginnya tok. Anggur dan mangganya juga tidak ada. Anggur mangga tidak ada. Bah, pemerintahnya tidak mendukung. Pengurangannya berapa persen, Pak? Bisa 75%, tinggal 25%. Mangga kota. Harapannya untuk dikembangkan lagi ya. Oh, enggak ada tanahnya. Tanahnya ditanami anu apa? Perumahan. Tanahnya. Jadi sampean juga terancam nanti. Waduh, bukan terancam tok. Hampir gulung tikar ini nanti anak cucu. Apa anak cucu ini enggak bisa kerja mangga ini. Nah, kalau apa namanya kualitas dari mangga Probolinggo sendiri dibandingkan mangga-mangga lain? Oh, bagus Nusantara. Manis, rasanya manis, cuma bentuknya kurang bagus gara-gara angin itu. Banyak bintongnya itu. Berarti di pasaran bersaing ya? Oh, bisa bersaing, terkenal Probolinggo, tapi mangganya sedikit sekarang ditebang. Nah, gara-gara tanahnya dibangun perumahan, dibangun ruko. Yang dikenal sementara ini kan mangga Pasuruan karena memang iya, Pasuruan sih tetap anu, banyak yang enggak ditebang. Kalau Probolinggo ditebang, tinggal namanya tok, tinggal anginnya tok. Berapa kira-kira sampai satu musim tuh? Satu musim dapatnya ya, mangga untuk dikirim dijual lagi. Bayangkan satu truk itu 8 ton kali 35 truk. Setiap musim. Itu untuk kota kabupaten, Pak ya? Kota kabupaten. Kotanya habis ini. Itu termasuk
mangga Jawa ya. Mangga istilahnya. Jawa itu yang banyak itu mana lagi sama harum manis. Harum manis. Ya. Yang dikenal di anu di Indonesia ini Probolinggo mangga apa ini? Harum manis atau gadung ya. Bedanya Probolinggo yang harum manis. Mana lagi, Pak? Mana lagi? Ya juga mana lagi. Ada ciri khasnya, dalamnya ada bitik-bitiknya. Ini kan disortir ya. Sortirannya itu mau diapakan nanti? Bukan disortir, ABC yang super lain, yang bertiga lain, ya yang bertiga lain. Disisihkan. Yang paling super itu dipakai itu sini. Kirim keluar ekspor. Ke Singapura. Bah, untuk di sini alamatnya desa. Nah, Wonasi RT 3 RT 7 RW 3. Kelurahan? Kelurahan Wonasi. Kelurahan Wonasi ya. Dengan nama Abah Jenderasan. Indonesia. Lama sampai Indonesia. Pedagang sekaligus petani mangga. Iya, petani mangga, penyewa mangga. Kalau anu warisan dari orang tua, mulai 78, tapi saya kerja sendiri tahun 90. 30 tahun lebih saya kerja. Tapi kalau merintis itu mulai dari orang tua. Berarti sampai naik haji ini gara-gara mangga apa ya? Iya, dari mangga. Ya dari bawang lagi, saya kan petani bawang lagi. Oke, terima kasih. Harapannya kepada pemerintah. Harapannya pemerintah, pohonnya jangan ditebang. Orang-orang itu harus nanam apa? Nanam mangga. Jangan nanam anu apa itu kayak apa itu pohon? Enggak, pohon yang enggak buah itu di pinggir jalan itu apa itu? Apa itu? Cemara itu. Cemara dia anu dia apa? Mestinya nanam mangga. Mestinya ya mangga. Paling enggak hilang satu namanya. Rumah satu mangga ya. Iya, satu rumah satu mangga. Ya, terutama ke Habib. Ya, Habib, harapannya Habib, ya. Anu Habib harus orang di depannya harus ya. Tanam mangga Habib dibantu mangga kalau dibantu ya. Bibi. Ya. Ya, bilang ke Habib ya. Oke, terima kasih.